Jika nominal yang kamu bayar kurang, uang pembayaran akan dikembalikan sepenuhnya ke buka dompet kamu dan status tagihan belum terbayar atau menunggu pembayaran. Nah, kalau kurang dari 12.000 maka otomatis uang tersebut yang sampean kirim akan masuk ke buka dompet yang ada di Bukalapak akun agen sekalian. Kamu dapat melakukan pembayaran ulang sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan. Nah, di sesi pertama ini, yakni mulai jam 11 sampai jam 5 sore, batas akhir pembayaran adalah jam 5 sore. Jika agen-agen sekalian melakukan sesi kedua, yakni mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam, maka akhir pembayaran adalah jam 11 malam. Kalau melewati jam 11 malam, maka bisa juga kalian mengklik buka bantuan di aplikasi Bukalapak, nanti ada form pengisian untuk pembayarannya. Kalau pembayarannya di jam 11 malam ke atas, begitu. Serbu. Oh, nggak bisa. Kita ke buka dana ya. Langsung klik serbu ini ya kan ya. Serbu ini. Oke, siap. Jam 11 lebih 15 atau juga bisa besok pagi di akun IG-nya Bukalapak. Begitu. Anda di sini juga bisa membatalkan transaksi jika mungkin ada hal-hal tertentu yang kalian ingin batalkan ya. Oke, kita akan serbu satu atau dua produk lagi ya. Di sini ada Samsung J6 2018 RAM 3. Yang saat ini saya memakai Samsung J2 Pro 2018 ya. Ada Realme C1. Banyak ya di sini. Mau printer juga bisa. Tapi kali ini kita akan ke Samsung J6 2016 ya. Oh, saldo nggak cukup. Saldo RP 0.
Oh, saldonya nggak cukup ya, jadi segitu saja. Nanti untuk seru-seru jam 5 sore, produknya ini hampir sama ya. Ya, hampir sama, atau sama ya mungkin. Ya. Ada kejanggalan di sini. Saldo saya dibuka dana masih 26.000, tapi tadi saat di sini di seru-seru saldonya 0. 0 rupiah enggak tersisa. Oh, ada ini. Buka dana. Oh, jadi tadi error ya sistem buka dananya. Sistem dari Bukalapak. Ayo kita serbu saja sekarang. Nah, dapat nih. Kayaknya dapat nih. Tuh kan, pembayaran berhasil. Bagi kamu yang belum berhasil, uang yang dibayarkan akan dikembalikan ke buka dana dalam waktu 1x24 jam. Ini terbukti ya, memang dari hari-hari kemarin waktu apes nggak dapat hoki ya, semua dana memang dikembalikan secara real dan nggak meleset satu digit pun. Jika kalian berhasil mendapat barang ini, maka Anda akan dimintai alamat pengiriman. Entah alamat pengiriman rumah sampean sendiri, atau saudara, atau kakak, atau guru, mungkin dosen, biar nilai IPK-nya bagus. Bisa buat modus. Nah, lihat status dibayarkan ya. Ini info tagihan. Nah, begitu. Dibayar pada 14.20 WIB. WIB 1 menit yang lalu ya kan ya. Nah, berhasil nih. Alhamdulillah. Cuma kita hoki-hokian aja. Realme C1. Kalau mau speknya bagaimana, kalau sampean belum tahu, lihat saja di sini. Sudah LTE, Android, Oreo, Gorilla Glass 3. Itu. Oke, kita langsung serbu saja ya. Pakai buka dana yang saldonya sekarang 14.000, nanti sisa 2.000. Nah, kabar baiknya ini untuk 2 penyerbu terpilih. Kalau yang tadi untuk 1 orang terpilih ya lumayan lah, tapi saingan kita banyak di sini. Saingan kita bisa lebih dari 1.000. Ya, semoga saja kali ini saya dapat ya. Karena beberapa hari kemarin saya apes terus. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Klik saja terus serbunya. Entah itu memakan waktu 1 menit, 2 menit. Begitu. Nah, berhasil nih kan. Kita tunggu SMS-nya masuk. Kita tunggu saja. Cepat kok. Nah, itu dia. SMS pembayaran sebesar 12.000 ke Bukalapak mulai akun Anda telah berhasil pada 30 Desember. Saat ini shoppingnya di 30 Desember untuk akhir dari serbu-serbu, yakni besok tanggal 31 Desember. Itu pun sudah diperpanjang ya, kalau misalkan lihat iklannya di berbagai sosmed atau media televisi. Menunggu pengumuman. Semoga ada nama saya di pengumumannya. Oke ya. Riwayat. Nah, ini hari ini saya melakukan transaksi di 4 macam produk, yaitu smartphone semua. Kemarin saya melakukan juga, tapi meleset semua.
dan pengumumannya ternyata ada di sini ya. Nah, siapa saja yang berhasil mendapatkan penyerbu terpilih, Masato Anden, Shop, dan Saiful Hakim. Nah, yang memiliki akun ini maka dia yang berhak untuk mendapatkannya karena terpilih ya. Gitu. Nah, begitu ya. Transaksi pembelian belum ada karena belum terpilih. Ini kemarin-kemarin saya. Oh ya, for your information, di aplikasi Bukalapak juga bisa mendonasikan bantuan untuk tsunami anjir kemarin ya. Bisa 100, bisa 500, bisa 1000. Tapi ini vouchernya 100, tapi kliknya 2 kali jadinya 200. Kalau kemarin saya cuma klik 100, ada juga yang 300 gitu. 200, 100. Ini saya melakukannya dari buka dompet. Dari buka dompet. Kok bisa ada satu buka dompet? Karena saya melakukan Shakedown yang ada di aplikasi Bukalapak yang meng-shake handphone. Ya cukup itu saja sharing kita hari ini. Jangan lupa subscribe atau like atau stack juga boleh. Share juga ke teman-teman kalau ini bermanfaat. Komen di bawah kalau ada pertanyaan yang kurang dimengerti, pernyataan atau apapun itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.